Badan Narkotika Nasional BNN menemukan laboratorium narkoba di Kota Malang. Operasi ini merupakan bagian dari upaya besar untuk menekan peredaran narkoba di wilayah tersebut. Di beberapa daerah, termasuk Gresik dan Probolinggo, dugaan korupsi dana desa menjadi sorotan. Mantan pejabat desa ditangkap terkait penyalahgunaan dana yang seharusnya untuk pembangunan desa. Informasi ini dirangkum dari Suara Jatim Pos.